dan JKT48. Nah, sebelum keluar JKT48, Okam bilang terus kayak JKT48 selalu maju dan mencoba. Nah, aku cuma ngomong doang, aku gak enak gitu. Buat adek-adek, aku yang harus contohin buat mereka. Jadi aku juga pengen mencoba yang sesuatu baru. Nah, kali ini naik sepeda ke Surabaya. Pemakan besok ke Cirebon. Jadi ya